Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, Pak Sekjen, Wakil-Wakil Ketua Umum yang hadir pada malam hari ini, Pak Rahman Zainal, Ketua Mahkamah Partai, Pak Dr. Fahri Bakmin, Ketua Bapilu, Pak Hilman Indra, dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Ketua Pimpinan dari Badan-Badan Otonom Partai Bulan Bintang, dan segenap pengurus PPP Partai Bulan Bintang dan seluruh aktivis Partai Bulan Bintang yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Malam ini kita berkumpul bersama-sama, acaranya tumpengan memperingati 25 tahun Partai Bulan Bintang, yang sama-sama kita maklum, kita dirikan bersama-sama pada tanggal 17 Juli tahun 1998, dan hari ini 17 Juli 2023, maka usia Partai Bulan Bintang sudah 25 tahun atau seperempat abad lamanya. Ketika kita memperingati hari ulang tahun ini, ada baiknya kita membuka Al-Quran dan membaca surah Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri kalian memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan selama ini dalam rangka mempersiapkan hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu ada dua kali perintah supaya kita bertakwa. Ittaqullah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan selama ini untuk persiapan hari-hari yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. 25 tahun bukanlah waktu yang singkat, ya. Kalau ada anak lahir 17 Juli 1998, umurnya 25 tahun, mungkin sudah menikah, mungkin sudah punya anak juga sekarang ini. Kalau kita banding dengan Partai Masyumi dahulu, ya, Partai Masyumi itu didirikan tanggal 7 November tahun 1945 dan bubar pada tanggal 15 Agustus tahun 1960. Artinya hidup Partai Masyumi itu hanya 15 tahun. Kita sudah hidup 25 tahun. Partai Masyumi itu umurnya pendek tapi amalnya panjang. Nah, kita ini mungkin umurnya panjang, amalnya masih pendek. Karena itu kenapa kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan selama ini untuk kita evaluasi, untuk kita renungkan, untuk kita kaji ulang, dan apakah kita telah melakukan persiapan-persiapan untuk hari-hari yang akan datang. Dan menghadapi hari yang akan datang itu, kita disuruh bertakwa kepada Allah, dan kita diingatkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Saya kira sebagian besar dari kita tetap konsisten berada di dalam partai ini. Kita konsisten memperjuangkan apa yang
menjadi cita-cita bersama kita, yaitu kita mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita menempatkan ajaran-ajaran agama Islam pada khususnya sebagai sumber inspirasi dalam kita membina, membangun, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa kita ini untuk selama-lamanya. Kita berpandangan bahwa antara Islam dan negara itu bukan dua hal yang terpisah, ibarat satu sisi mata uang, ya tidak laku mata uang itu kalau tidak ada kedua sisinya. Islam dan negara itu merupakan sesuatu yang bertalian erat satu dengan yang lain, dan saya kira agama-agama lain juga begitu. Maka kita wajiblah mempertahankan keberadaan NKRI, dan kita wajiblah menempatkan Islam dalam posisi yang sewajarnya sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh bangsa Indonesia, dengan tidak mengabaikan keberadaan penganut-penganut agama lain yang kita hormati dan kita junjung tinggi kemerdekaan serta kebebasan-kebebasan mereka. Kita mendirikan partai ini untuk meyakinkan umat Islam bahwa kita ini bukan kelompok kecil, kita ini kelompok besar. Dan karena itu kita harus memainkan satu peran yang signifikan di negara ini, bukan sebagai kelompok minoritas dan bukan sebagai kelompok pinggiran. Itu yang harus kita pegang teguh. Kadang-kadang kita ini orang mayoritas tapi berpikir seperti orang minoritas, ya. Itu mentalitas kita yang dibangun sejak zaman kolonial dulu sampai sekarang masih seperti itu. Nah, saya pernah ya ngomong-ngomong santai tapi kemudian serius tentang label halal. Ya, semua minta supaya ada label halal. Makanan ada label halal, jeruk ada label halal, pisang ada label halal, kue dadar gulung ada label halal, semua harus ada label halal. Kalau kita itu berpikir semua harus ada label halal, sesungguhnya kita itu berpikir sebagai orang minoritas di negara ini, bukan sebagai orang mayoritas. Sebagai contoh, saya ambil tiga negara, Australia, Filipina, Jepang. Itu negara orang Islamnya minoritas. Hanya 2% orang Australia Muslim, hanya 12% orang Filipina Muslim, kurang 1% orang Jepang yang beragama Islam. Karena itu asumsinya makanan yang dijual, daging yang diperjualbelikan di Australia, Filipina dan Jepang itu tidak halal. Oleh karena itu kalau kita masuk supermarket di Australia atau di Filipina atau di Jepang, itu ada counter halal meat, halal chicken. Yang lain itu haram semua. Ditulis halal meat, halal chicken. Jadi daging halal, ayam halal. Kenapa dikasih label halal? Karena orang Islam itu minoritas. Maka tidak perlu ada label haram di sana. Yang ada label halal. Di Indonesia ini mestinya yang ada bukan label halal, yang ada tuh label haram. Ya. Karena asumsinya negara itu harus menjual makanan yang halal. Dan bagaimana bisa menciptakan itu kalau kita memegang kendali negara ini? Kalau kita memegang kekuasaan di negara ini, kita dapat membuat regulasi peraturan semua makanan yang dijual itu harus halal. Yang haram harus dikasih label haram. Ya. Bukan sebalik. Tapi kita itu otaknya berpikir seperti orang minoritas. Kebalik. Kita ini orang mayoritas, bukan orang minoritas. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol lama dengan saudara Yosua Makes yang punya pelataran. Dia bilang, "Bang, ya, di restoran pelataran enggak ada babi.
semua kita jual yang halal. Karena saya harus menghormati negara ini, mayoritas muslim. Dan semua pelataran ada musholanya. Pernah saya undang Yusuf Kalla supaya meresmikan musola pelataran di hutan kota Gbk. Yusuf Kallanya marah-marah. Yusuf, kau ada-ada aja. Aku ini kan ketua dewan masjid. Kau suruh meresmikan musola pula. Katanya. Dia bilang, ini kan DMI itu kan singkatan Dewan Musola Indonesia, bukan Dewan Masjid aja, katanya. Akhirnya maksialan kau, katanya. Tapi datang juga, diresmikan juga sama Yusuf Kalla. Gitu. Padahal Yusuf Makyas itu kan Kristen. Saya pikir, dia benar cara berpikirnya. Bayangkan kalau restoran Padang harus menempelkan label halal, marah orang Padang, tersinggung. Ini apa-apaan katanya, restoran Padang kok sampai bikin label halal. Emang orang Padang ada jual rendang babi? Nah, jadi harus berpikir seperti itu. Mentalitas masyarakat itu harus kita didik, kita ini orang mayoritas. Mayoritas itu harus tercermin dalam kekuasaan negara. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak memegang tampuk kekuasaan seperti yang dikatakan oleh ketua Majelis Syura tadi. Ya. Kalau enggak, kita titip-titip sama orang, titip-titip sana, titip-titip sini. Ya, namanya nitip, ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya. Ini politik. Ya. Politik dengan dakwah itu ada persamaan, tapi ada bedanya juga. Pak Nasir pernah bilang sama saya, katanya, kalau juru dakwah itu semua orang itu baik. Ya. Kecuali sudah nyata jeleknya orang itu. Sebaliknya politikus, semua orang itu jelek. Kecuali sudah jelas kebaikannya. Itu Pak Nasir bilang sama saya. Nah, ada cerita dari Kiai Ma'ruf Amin pada saya ketika menyusun susunan pengurus PKB yang pertama. Bolak-balik nyusun pengurus, dikasih sama Gus Dur, ditolak sama Gus Dur. Oh, gak bisa ini, susun yang baru Pak Kiai. Susun lagi, kasih sama Gus Dur, ditolak lagi. Bolak-balik 4-5 kali. Lalu nanya, Gus, yang benar ini panjenengan ini maunya apa? Kok bolak-balik kok ditolak mulu? Apa jawab Gus Dur? Pak Kiai ini mau bikin partai politik atau mau bikin partai dakwah? Kata Gus, ya diam. Terus gimana Gus? Kalau Pak Kiai mau bikin partai dakwah, ketuanya mesti Kiai. Tapi kalau Pak Kiai mau bikin partai politik, ketuanya mesti bajingan. Kata Gus Dur. Jadi siapa Gus ketuanya? Ya ketuanya Matori Abdul Jalil. Loh kok Matori? Nah, sekarang saya tanya, panjenengan. Di kalangan orang itu ada nggak yang lebih bajingan daripada Matori? Itu saya sampai tanya kepada almarhum Pak Matori. Benar nih ceritanya, sohih Pak Yusuf riwayat. Kata Pak Matori, sohih. Jadi Matori membenarkan itu. Jadi sohih hadisnya itu, mutawatir katanya itu, anu, riwayatnya itu, rawinya itu. Nah, jadi memang kadang-kadang saya juga pikir nih, orang model saya ini kadang-kadang orang kurang cocok jadi ketua PBB ini, karena kurang bajingan orangnya. Jadi, kira-kira seperti itu. Walaupun omongan-omongan Gus Dur itu lucu-lucuan, tapi ya bakal patut kita renungkan juga. Karena kalau orang baik-baik terus jadi ngurusin partai, gak bisa. Ya, karena itu ya pernah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowinya ngakak. Katanya, ya kalau ketua partai seperti Pak Yusuf itu ya profesor intelektual, ya tapi sekjennya ya kata-kata bajingan, kata-kata preman gitu juga. Tapi sekjennya kata-kata preman, katanya Jokowi ketawa-ketawa begitu. Jadi Pak, waktu itu belum jadi wamen, tapi sudah dibilang kata-kata preman katanya begitu. Jadi saya pikir ini perlu kita renungkan yang lalu, di mana kekurangan, di mana kesalahan kita, termasuk juga untuk kritik saya terhadap diri saya sendiri, juga kritik terhadap saya juga salah gitu, keputusan-keputusan saya juga salah ya, dan saya harus mengakui kekurangan-kekurangan dan kesalahan itu sehingga kita bisa memperbaiki generasi yang akan datang supaya partai kita ini akan menjadi lebih baik
terutama ketika kita mau menghadapi pemilu 2024 ini. Jadi Pak Ketua Majelis Syura sudah menyebut tanggal 30, Pak Sekjen juga hari ini saya baca di Detikcom mengatakan tanggal 30, hari ini Dasko yang ngomong ya. Ya, tanggal 30 mau deklarasi dukung Pak Prabowo. Dulu pun sebenarnya hal seperti itu sudah terjadi. Ya, Pak Prabowo mengutus Pak Sandi datang ke rumah, ya ngomong-ngomong supaya kita mendukung. Saya bilang, ya Pak, ini kita ini kan namanya partai politik, ya saling dukung mendukung, ya saya dukung situ, situ dukung sini, kan begitu kan? Jadi kami dukung habis-habisan sana supaya Pak Prabowo Pak Sandi terpilih. Tapi kami juga punya kepentingan. Kepentingan kami apa? Supaya kami lolos 4%. Ya, kami dukung sana, sana dukung sini. Oh, kalau gitu kami lapor Pak Prabowo. Tapi gak pernah kembali lagi ke rumah saya untuk mengatakan seperti apa bentuk dukungannya kepada kita. Nah, jadi kalau kata Pak Majelis Syura tadi mengutip hadis ya, kalau ada dua korma ya dibagi dong satu. Kalau ada satu dibelah dua dong. Kalau lagi masak ya, kecium baunya sama tetangga ya tetangga itu ya dikasih paling tidak kuahnya. Ya. Jadi kalau ada wong kito Plembang di sini lagi masak anu, masak pempek ya. Tercium sama ketua majelis syura ya diantarlah paling enggak ya kuahnya. Nanti kata orang Plembang enggak kati pempeknya. Ngirup cukup baik. Ngirup cukup baik katanya. Di pempeknya katanya sudah. Nah, ini kita ini PBB ini ya kira-kira seperti itu. Sudah berjuang habis-habisan, sudah membela itu membela ini, membantu itu membantu ini. Tidak kati pempeknya. Ya. Ngirup cukup baik. Ini yang terjadi sama PBB sekarang itu kita enggak mau. Makanya kita ini tahun 2024 ini ya kita memang sudah negosiasi dengan Pak Prabowo ya berkali-kali bertemu saya khusus 6 mata dengan Pak Sekjen bicara di apa namanya Sumatera Barat pada waktu itu kita buka-bukaan semua ya kenapa dulu kita nggak dukung kenapa ini itu ya Pak Ifil jadi semua buka-bukaan. Nah, jadi kalau sekarang ini memang harus ada satu kerjasama sini dukung sana sana dukung sini ini namanya partai. Ya, kalau cuma sebelah kita aja suruh dukung, tapi kita aja menghirup cuma baik, ya apa itu? Nah, itulah kira-kira kan. Nah, kalau masak gulai padang atau masak rendang dikasih kuahnya lumayan, tapi kalau masak pempek maka kacau. Kalau orang Jawa masak sayur asem, barangkali kan, ya dikasih ya kuah sayur asemnya. Coba loh di dunia ini. Nah, jadi saya pikir ini yang harus kita dengar dan memang betul PBB sudah sama-sama bicara ya akan memberikan dukungan ini dan negosiasinya kira-kira agak clear antara PBB dengan Partai Gerindra dan seperti apa. Pokoknya target kita itu PBB harus disupport untuk ya masuk mencapai angka 4% dan itu menjadi kepentingan kita bersama dan kita akan berjuang ya mempertahankan kepentingan bangsa dan negara kita, kepentingan seluruh rakyat karena sudah cukup lama PBB tidak ada di DPR dan MPR dan saya kira itu menjadi concern bagi banyak orang. Kebetulan 2 hari yang lalu saya di Karawaci bertemu dengan MPR dan ketemu dengan semua kawan-kawan lama dan kebetulan karena kita sedang menguji di Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan TAP MPR dan saya harus membaca sampai 2000 halaman risalah pembahasan tentang perubahan aturan tambahan dan kira-kira 1800 halaman tentang risalah pembentukan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Dan saya ketemu semua, ada Rambe Kamaruzaman, ada Permadi, ada tokoh-tokoh, Pak Zen Pejuber, orang P3 dan lain-lain, semua datang. Dan saya membaca itu bagaimana statement dari Pak Hamdan Zulfan, wakil kita waktu itu, dan almarhum Pak Zubair Bakri. Juga ada pendapat-pendapatnya terekam di dalam sidang MPR
pembahasan Amandemen UUD 45. Nah, kita sudah tidak ada lagi di DPR, karena itu sangat disayangkan. Nah, walaupun kita kecil, kita bersuara cukup keras dan lantang di DPR pada waktu itu. Dan mudah-mudahan dengan kita kembali berkoalisi ini, ada harapan saling support, mensupport supaya kita kembali lolos di DPR. Ini merupakan satu tantangan berat bagi kita semua, dan tantangan juga bagi para caleg yang akan maju ke pemilihan yang akan datang, supaya kita tidak pasif tapi harus aktif betul-betul turun ke bawah, dan kemudian juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas, ya jangan segala-galanya mengharapkan bantuan DPP. Itu capek juga kita di DPP ini. DPP ini kan terbatas juga kemampuan keuangannya begitu ya. Ya kadang-kadang ya yang kecil-kecil aja pun harus minta DPP juga begitu. Tapi ya memang kebanyakan kita hidupnya prihatin barangkali begitu, tapi ya bagaimanapun memang harus ada semangat juang juga untuk kita lolos 4% yang akan datang ini. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama, dan kita ucapkan selamat kepada kita semua di hari ulang tahun yang ke-25 ini. Mudah-mudahan 25 tahun yang akan datang PBB ini lebih baik daripada 25 tahun yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.